Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Suryanta Tarigan memberikan arahan kepada anggota Polres Deli Serdang untuk melakukan pengawasan langsung terhadap anggotanya. Arahan disampaikan selesai melaksanakan apel pagi. Kali ini giliran personil Satuan Sabara Polres Deli Serdang yang dikumpulkan dan diberikan arahan dengan didampingi Kasat Sabara AKPR Simanjorang dan sejumlah perwira di Satuan Sabara. Selaku pimpinan, Kapolres Deli Serdang menginginkan kepada anggotanya untuk tetap semangat dalam menjalankan tugas, terlebih menjelang Pilkada Serentak tahun 2018 ini. Dengan kegiatan yang padat, Kapolres meminta setiap anggota untuk tetap menjaga kesehatannya. Sebagai tulang punggung Polres, Satuan Sabara juga harus mampu melaksanakan fungsi dari tugas lain, seperti fungsi lalu lintas bila diperbantukan, melakukan pengaturan kemacetan atau lainnya. Karena tugas Satuan Sabara bukan hanya berpatroli, tetapi juga melakukan tugas preventif sebagai fungsi kepolisian, diantaranya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Selain memberikan arahan, Kapolres juga memberikan motivasi terhadap seluruh anggota Satuan Sabara untuk tetap semangat dalam menjalankan tugasnya dan mengingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran hukum walau sekecil apapun. Selanjutnya, selesai menerima arahan dari Kapolres, anggota Satuan Sabara melakukan latihan baris berbaris yang dipimpin oleh Kasat Sabara AKPR Simanjorang. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Adik,